Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana, waktu siang ini saya berada di kawasan publik di belakang Masjid Nurul Bahari. Nah, jadi di sini ada pelataran yang tersedia. Pelataran ini adalah untuk menuju ke Dermaga Apung. Nah, biasanya ini merupakan salah satu pilihan bagi para pengunjung yang berdatangan ke Pantai Gandoria. Jadi ini adalah kawasan titik lokasinya menjelang pintu masuk dari kawasan utama Pantai Gandoria arah selatan. Nah, jadi para sahabat YouTube, dalam cukup lama ya kawasan Dermaga Apung yang tidak berfungsi ini penuh dengan sampah-sampah. Tapi pada pagi ini, pada waktu siang ini, jadi cukup lama ya sampahnya bertebaran. Dan itu pengunjung-pengunjungnya berdatangan juga ke sini. Mungkin dengan banyak gerutuan atau bisa jadi juga banyak pendapat-pendapat ya bagi pengunjung-pengunjung kita penilaian terhadap kawasan ini. Namun pada hari ini saya terkaget juga ya saat datang ke Dermaga Apung yang tidak terpakai yang berada di arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoria ini terlihat bersih. Mungkin bisa jadi juga ya, karena saya sering menghadirkan konten-konten saya dengan view-view yang berada di kawasan Dermaga Apung ini, sehingga terlihat sampah-sampah yang bertebaran. Jadi ada perhatian pada hari ini, di mana kawasan Dermaga Apung ini saya lihat mulai dari kawasan pelataran tadi sampai ke arah ujung sana ya terlihat bersih. Nah, bisa para sahabat YouTube dan dusana-dusana saksikan sendiri di rekaman konten ini, terlihat kawasan ini bersih. Nah, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut di mana para masyarakat juga para petugas kebersihannya tentu saja yang memiliki tanggung jawab di kawasan ini dapat terus menjaga kebersihannya. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kita coba lanjut dari kawasan ini untuk menuju ke arah ujungnya untuk merekam bahwa kawasan ini mulai bersih. Sayang ada pagar-pagarnya yang sudah copot-copot ini. Oke, biasanya ini bertebaran sampah-sampah di sini, bermacam aneka macam sampahnya, bahkan juga bau busuk dari bekas umpan ya tempatnya dari para mancing mania. Jadi para mancing mania sendiri sebenarnya juga harusnya turut menjaga kebersihan lingkungan yang berada di dermaga ini. Kalau memang ini merupakan spot memancing yang para sahabat YouTube dan dusana mancing mania anggap bahwa ini adalah sebuah spot yang baik dan cantik menjadi pilihan untuk memancing. Menjaga kebersihan itu bukan hanya untuk kita sendiri, untuk orang banyak pun juga perlu ya, atau sebaliknya untuk orang banyak dan untuk kita sendiri juga perlu. Sebab kita selalu hadir di sini dan selalu menikmati kawasan ini dengan segala dinamikanya. Oke, para sahabat YouTube dan dusana, ternyata bersih ya. Mudah-mudahan sama-sama menjaga kebersihan. Di hadapan kita ini Pulau Anso Duo, dan di kiri kamera kita layangkan sedikit, inilah suasana dari Pantai Gandoria pada waktu siang hari. Dan sudah terdengar di Masjid Nurul Bahari suara pengeras orang mengaji. Oke.